السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Muslimin hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada petang ini untuk sama-sama kita melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس أو كما قال. Diriwayatkan daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, telah datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, hiduplah seperti mana engkau mahu, kerana sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah akan sesiapa yang kamu kehendaki, kerana sesungguhnya suatu ketika nanti engkau tetap akan berpisah dengannya. Dan buatlah apapun yang kamu suka, buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya kamu tetap akan diberikan balasan terhadap apa yang kamu lakukan. Kemudian Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, kemuliaan seseorang mukmin adalah berdirinya ia, yakni pada waktu malam untuk melakukan ibadah, dan keperkasaannya atau kemuliaannya juga adalah kayanya daripada bergantung sesama manusia. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, hadis ini kata ulama mengandungi wasiat-wasiat yang sangat penting dan juga sangat memberi manfaat kepada kita untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Diriwayatkan bahawa pada satu hari Jibril mari kepada Nabi dan berpesan kepada Nabi. Maknanya Jibril juga nak sampaikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Aish ma syi'ta," yang pertama, hiduplah sebagaimana yang kamu kehendaki. Boleh jadi panjang umur kamu, boleh jadi pendek umur kamu.
Hiduplah juga sebagaimana yang kamu kehendaki. Kamu nak hidup lagu mana, tapi satu kamu kena ingat, bahawa setiap daripada kamu akan mati satu hari nanti. Lagu mana pun kita nak hidup atas dunia ni, sama ada kita nak hidup sebagai seorang yang taat kepada Allah, mungkin lagu tu lah maknanya lebih kurang. Ataupun kadang-kadang orang ni dia pilih hidup kehidupan yang bercanggah dengan kehendak agama. Bukan nak suruh, tapi nak pesan. Kamu hidup lagu mana pun, kamu kena ingat kesudahan kamu, kamu akan mati. Kamu nak jadi orang baik, kamu nak jadi orang jahat, tapi ingat kesudahan kamu akan berakhir dengan kematian. Maka bila berakhir dengan kematian, kamu akan dikembalikan kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi seolah-olah ancaman di sini. Buatlah kamu nak buat apa, tapi ingat satu benda. Macam tu seolah-olah pesanannya. Bagi orang yang cerdik, dia akan fikir, dia takkan hidup atas kehidupan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahu kesudahan dia mati. Dia takkan hidup dengan meninggalkan ketaatan, kewajipan kepada Allah, karena dia tahu kesudahannya dia akan mati. Kita takkan hidup lama. Setiap daripada kita sebagaimana Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Allah akan sempurnakan balasan kita pada hari kiamat. Siapa-siapa yang Allah selamatkan dia daripada api neraka dan dimasukkan dia ke dalam syurga, maka inilah orang yang berjaya sebenarnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makna tak ada siapa pun akan hidup selama-lamanya. Bahkan kita akan mati pada suatu ketika nanti. Maka berbekallah. Tu orang yang beringat, dia akan cari bekal. Tapi kalau dia tak ingat mati, inilah yang dia seronok kadang-kadang sampai lupa diri. Siang malam tak ingat tanggungjawab sebagai seorang hamba kepada Allah. Apa dia tanggungjawab-tanggungjawab hak wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tapi bila kita ingat kematian, hak ni yang menyebabkan kita jadi takut. Nak lari tak boleh, pasal mati pasti akan menjemput kita. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, kata Allah. Di mana sahaja kamu berada, dalam apa jua keadaan kamu duduk, macam mana sekalipun kamu lari pi mana pun, maut, kematian akan mendatangi kamu, akan berjumpa dengan kamu. Maka orang yang cerdik, orang yang beriman, orang yang ada dalam hati dia rasa takut pada Allah, dia akan persiapkan diri dia dengan persiapan yang secukupnya bagi menghadapi saat yang dia tak boleh lari daripadanya. Ni. Kemudian kata dia, di sini juga memberitahu bahawasanya, kata ulama dalam syarah dia kata, wa min fawaidi qawlihi ish ma syi'ta fa innaka mayyitun ay yu'allima al-mu'min anna al-mauta qad ya'tihi baghtatan fa huwa fi ghaflatin minhu. Di sini juga nahabak kepada kita sebagai seorang beriman, nak ajak kita bahawasanya kematian itu boleh jadi kadang-kadang datang kepada kita dalam keadaan baghtah, mengejut. Sebagaimana kita tengok setahun, dua tahun yang sudah, ketika dunia masih kelam kabut dengan wabak COVID. Hari ini pun masih lagi, tapi alhamdulillah keadaan semakin reda. Kita tengok masa tengah kelam kabut hari itu, kematian datang dalam keadaan mengejut di sekeliling kita. Sama ada tuanya, mudanya, laki-lakinya, perempuannya, orang tuanya, anak-anaknya dan sebagainya. Maka di sini kita tengok betapa Nabi beri pesan kepada kita, bahawasanya kematian itu demikianlah keadaannya. Maka disuruh kita bersiap sedia. Di antaranya apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafaqahkan, belanjakan
sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Fayaqul, maka pada ketika itu kamu akan berkata, Rabbi wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa tidak engkau beri tempoh kepada aku untuk satu tempoh yang sah pun tak apa dah. Tak perlu lama. Sah kepada tempoh, beri tempoh padaku, jangan mati lagi. Fa asaddaqa. Aku janji aku akan beri sedekah daripada harta yang aku ada. Wa akum minas salihin. Aku janji aku akan jadi orang-orang yang baik, orang yang saleh. Bila ni? Di saat ajal hampir kepada seseorang tadi ni, dia akan berkata demikian. Sebab itulah kita disuruh menghargai saat kehidupan kita, saat peluang yang Allah beri kepada kita, nak sedekah kah, nak buat kebajikan kah, ni masa dia. Ni lebih-lebih lagi kita lagi seminggu nak sambut Ramadan. Persiapkan diri kita siap-siap ni, lagi seminggu. Wujudkan suasana kita nak sambut Ramadan. Sama ada dengan ibadat solat kita, plan siap-siap dah kita ni, tarawih lagu mana, bagi ada keazaman kita ni, Quran kita lagu mana Ramadan ni, hak duk baca dah baca, hak Ramadan ni bagi lebih lagi daripada hak biasa-biasa. Sedekah kita lagu mana, dengar kata orang nak buat majlis buka puasa, berebut, tunjukkan kesungguhan kita. Berapa ramai di kalangan sahabat saudara kita hak tahun lepas puasa sekali dengan kita, tapi tahun ni tak ada dah. Jadi kita ni alhamdulillah Allah bagi lagi peluang untuk berjumpa dengan Ramadan kali ni, mudah-mudahan. Jadi rebut peluang tadi ni. Maka suatu hari kata Nabi, kita akan mati. Maka fayanbaghi lil mu'min ay yakuna ala isti'dadin li liqa'i rabbih. Maka hendak sepatutnya lah bagi seseorang mukmin itu dia bersiap sedia untuk bertemu dengan Tuhannya. Karena kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Yang kedua kata Nabi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, kata Jibril kepada Nabi. Kasihlah, sayanglah siapa yang kamu nak sayang. Tapi ingat satu hari kamu akan berpisah dengan dia. Ai ahbib man syi'ta min zaujatin aw auladin wa malin wa mansibin wa jahin wa ghairiha. Sayanglah, kasihlah apa yang kamu nak sayang, apa yang kamu nak suka, isteri, suami, anak-anak, harta, kedudukan, pangkat dan lain-lainnya, min mata'il hayatid dunia, daripada kesedapan-kesedapan dunia. Kamu nak kasih apa pun, tapi fa innaka amma qaribun satufariquha. Satu kamu kena ingat, kamu dalam masa yang dekat ataupun kamu suatu ketika nanti akan berpisah dengan semua benda hak kamu kasih, hak kamu sayang tadi ni. Sama ada isteri kamu, anak-anak kamu, suami kamu, harta kamu, kekayaan kamu, pangkat kamu. Sama ada kamu meninggalkannya atau dia akan meninggalkan kamu. Itu hakikat dia. Maknanya, tak ada apa yang kita akan bawa untuk kita balik selepas daripada kematian. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengikut mayat itu tiga perkara, dan dua akan kembali, satu akan kekal bersama-sama dengannya. Mengikutlah mayat itu ahli keluarganya dan hartanya dan amalannya, dan pulanglah ahli keluarga dan hartanya, dan kekallah bersama-samanya amalannya, sama ada amal itu baik ataupun amalan itu adalah amalan yang jahat. Maka di sini kata dia, di antara apa yang dapat kita faham, bahawa kita sebagai seorang mukmin hendaklah beringat dan mengambil berat dengan orang-orang ataupun dengan sesuatu yang kita kasih. Persiapkan bahawasanya suatu ketika nanti kita akan berpisah dengannya. Tetapi yang kekal bersama-sama dengan kita apa dia? Amal yang kita lakukan.
Maka buatlah amal saleh yang sebanyak mungkin. Karena hak inilah yang akan tetap bersama dengan kita di saat ahli keluarga kita, harta kita pulang meninggalkan kita selepas daripada kita mati. Maka rugi sangat-sangatlah kalau teman hak akan meneman kita sampai bila-bila ni kita tak cari dan kita tak tahu sebanyak mungkin. Yakni amal-amal saleh. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Kemudian Nabi kata apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Buatlah apa yang kamu nak buat, sesungguhnya kamu akan diberi balasan dengannya. Setiap amal kamu akan ada balasannya. Bukan suruh buat jahat dah. Tapi buatlah nak buat, tapi kena beringatlah. Apa yang kita buat tadi ni akan ada balasan daripada Allah. Sebagaimana Allah sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa buat amal daripada amal-amal khairan, kebaikan, walau besar zarah, dia akan tengok balasannya, makna Allah akan balas balik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat amal jahat walau besar zarah, maka dia akan tetap melihat balasannya di akhirat. Dia akan diberi balasan terhadap amal kejahatan yang dia buat, sekalipun jahat tadi ni adalah sebesar zarah sekalipun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang kita buat, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Orang yang berakal, orang yang cerdik, dia akan beringat, dia tak akan buat jahat. Kenapa? Kejahatan yang dia buat walaupun mungkin terlepas daripada balasan dunia, akhirat dia tak boleh lari, tetap akan ada balasan. Dan dia akan buat amal saleh sebanyak mungkin, karena amal saleh yang dia buat walau sekecil mana pun tetap ada nilai balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah sebut kepada kita, Nabi sebut, Jibril sebut kepada Nabi, berpesan kepada kita juga, seolah-olahnya nak habaq kepada kita, buatlah amal kebaikan sebanyak mungkin. Jangan sekali-kali kamu melakukan amal kejahatan, kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada kamu. Kemudian dalam akhir hadis, Jibril pesan kepada Nabi bahawasanya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, atau qiyamul lail. Kemuliaan kita ni, Allah beri kemuliaan. Kalau seandainya kita ni ada ruang masa bangkit pada waktu malam, melakukan ibadat pada Allah, sama ada sembahyangnya atau ibadat-ibadat lainnya, ibadat malam ni, sebagaimana Allah sebut, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Ibadat malam, tahajud, sunat bagi kita, dituntut, wajib bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kalau kita boleh bangkit pada waktu malam beribadat pada Allah, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, saat kita bangkit untuk melakukan ataupun untuk makan sahur tadi ni, ambilkan sedikit masa untuk kita sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, jadi mudah-mudahan dengan sedikit sepotong hadis tadi memberi manfaat kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, dan Allah menggolongkan di kalangan kita ni di kalangan hamba-hamba dia yang sentiasa mentaatinya dan menjauhi diri daripada perkara-perkara yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh yang kita lakukan insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. نعم.